I'm still the chairman. Huh? Please remember that, because when they tried to remove me also, it was not valid. So I'm still the chairman. Tun Dr. Mahathir Mohamad akan membawa isu pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ke dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Katanya perkara itu akan dilakukan menerusi mesyuarat berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di Ibu Pejabat Bersatu pada Jumaat 29 Mei. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin sepatutnya mengadakan sidang media di lokasi sama pada 4 petang berhubung isu semasa bersatu sebelum kemunculan secara tiba-tiba Dr. Mahathir. Berikutan perubahan itu difahamkan Hamzah yang juga menteri dalam negeri itu bergerak ke sebuah hotel di Ibu Negara. Dr. Mahathir berkata banyak perkara salah dilakukan Muhyiddin sejak kebelakangan ini, terutama membabitkan pemberian jawatan kepada ahli UMNO yang menyertai bersatu. Penunjukan jawatan setiausaha ini yang dicadang oleh Muhyiddin sebagai presiden tidak sah. Kerana perlembagaan berkata bahawa untuk tindakan sedemikian, dia perlu runding dengan saya. Tetapi dia bukan saja tak runding, dia tak bagi tahu pun. Dia cuma bagi tahu dia sudah lucut jawatan setiausaha ini daripada Marzuki dan dia bagi kepada Hamzah Zainuddin. Ini dibuat sendiri oleh presiden. Itu pun salah. Dia sepatutnya minta runding dengan saya. Dan saya pun tolak. Tak jadi. Jadi Hamzah Zainuddin ini tak ada hak sama sekali untuk pegang jawatan dalam parti. Kerana parti telah buat keputusan dan sebagai ahli biasa yang datang daripada UMNO tidak boleh pegang apa-apa jawatan. Jadi bila dia dilantik menjadi setiausaha oleh Muhyiddin, ini salah. Dari segi keputusan parti ini salah.